siapa yang belum bawa air minum? Saya sudah, Bu Guru. Boleh bawa bekal makanan kan, Bu? Karena Mona takut kelaparan. Kalau kamu mau bawa, tidak apa-apa, Mona. Ah, Mona, kita kan cuma jalan-jalan di sekitar sekolah. Masa segitu saja sudah lapar sih, Mon? Bagaimana kau ini? Tommy, aku jalan sampai depan sekolah aja sudah kerasa lapar kok. Aduh, kalau gitu kamu harus bawa bekal satu tas penuh dong. Jangan khawatir, Feb. Aku sudah siapkan banyak makanan. Wah, banyak banget, Mon. Semua itu nanti kamu habiskan sendiri, Mon. Ya iyalah, Put. Tapi nanti kalau kamu mau, aku kasih deh. Nah, kalau sudah siap semuanya, ayo kita berbaris dulu, anak-anak. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Bagus, anak-anak. Selama kita jalan nanti, jangan ada yang keluar dari barisan ya. Iya, Bu Guru. Tetap berjalan di sebelah kiri jalan dan tidak boleh ke tengah. Jangan saling mendorong, mengerti? Mengerti, Bu Guru. Sambil jalan, kita nyanyi naik kereta api ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut, tut, tut. Siap pandang perut. Waduh, aku capek, sumuk, lapar. Mona, kita kan baru jalan sebentar. Tasku berat, Diva. Bekalmu terlalu banyak, Mon. Tapi nanti kalau aku nggak bawa semua, aku lapar, Feb. Anak-anak, kita istirahat di taman ya. Anak-anak, selama kita berjalan-jalan, tadi kalian lihat apa saja? Rambu-rambu lalu lintas, Bu. Pohon. Rumah. Kucing. Orang sedang jualan es krim, Bu. Mona yang dilihat makanan semua, Bu. Sudah. Anak-anak, kalau kita perhatikan semua benda yang ada di sekitar kita, itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang segitiga, kotak, lingkaran, oval, persegi panjang, persegi lima, dan masih banyak yang lainnya. Kalian lihat bentuk apa saja tadi di jalan? Banyak, Bu. Rambu-rambu lalu lintas bentuknya lingkaran. Atap genteng rumah bentuknya segitiga. Es krim juga ada segitiga, Bu. Pasti manyus. Ketawa. Aku benar, toh, Bu? Iya, Mona benar. Tuh, benar, toh. Mona ingin kurus. Mona cantik, sarapan dulu, Dok. Aduh, makanannya enak-enak. Tapi hari ini aku kan udah janji gak akan makan. Pokoknya aku gak mau dibilang gendut lagi. Aku harus kurus. Loh, kamu kok diam saja? Ayo makan sini, Mon. Mona udah telat, Bu. Nanti aja makannya ya. Loh, kan masih jam 6 pagi, Mon. Masih ada banyak waktu. Mona ada janji sama Diva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mona kok jadi aneh begitu ya? Loh, Mon, mana bekalmu? Aku gak bawa, Diva. Hah? Kamu lupa, Mon. Emang sengaja gak bawa kok? Sengaja? Aneh. Enggak juga kali. Aku bawa banyak bekal. Kamu mau, Mon? Enggak mau, ah. Beta bawa puding 2. Nih, buat kamu 1, Mon. Enggak, Feb. Makasih. Aku main di luar aja ya. Aih, Mona kenapa sih, Feb? Aneh banget deh. Enggak seperti biasanya. Iya, Beta jadi penasaran. Ada apa dengan Mona ya? Kita ke warung Babe yuk, Mon. Enggak, aku mau pulang cepat. Loh, biasanya kamu beli es krim di warung Babe. Es krimnya libur dulu. Aku duluan ya. Mona benar-benar aneh deh. Ada apa ya? Aduh, aku lapar banget. Tapi aku harus tahan. Pokoknya aku enggak mau makan. Mona, sudah hampir sore, kamu kok belum makan apa-apa, toh?
Mona belum lapar, Bu. Hah? Tadi pagi kamu gak sarapan. Ayo sekarang makan dulu, nanti kamu sakit, Dok. Bu, Mona belum mau makan. Mukamu sudah pucat gitu, masa gak mau makan juga? Anu, Bu, Mona gak apa-apa kok. Oh? Kamu kok jadi aneh begini, toh, Mon? Coba bilang sama Ibu, ada apa masalahnya? Gak kok, Bu, gak ada apa-apa. Lagi males makan aja. Assalamualaikum, Mona. Kita main yuk. Waalaikumsalam. Diva, Pupus, dan Feby mau main sama Mona ya? Iya, Tante. Oh iya, Tante boleh minta tolong gak? Tolong pujuk Mona supaya mau makan. Kalau dia tetap gak mau makan, nanti Mona bisa sakit. Oh, jadi Mona sedang mogok makan ya? Pantas saja, tadi di sekolah dia tidak bawa bekal. Iya, Tante juga gak ngerti kenapa Mona tiba-tiba jadi begini. Aha, aku punya ide. Kami permisi dulu ya, Tante. Nanti kami kembali lagi. Yuk, Feb, ayo Pus. Aku udah baca buku, tapi kenapa laparnya gak hilang-hilang ya? Hai Mona, kami mau piknik di kamarmu. Piknik? Beta bawa kue keju dan coklat kacang. Oh iya, tadi Mama Beta bawain Beta sebotol jus jeruk. Enak. Aku juga bawain aku es teh, buah-buahan, biskuit, dan roti isi. Aduh, enak-enak banget sih makanan pikniknya. Mau dong. Mana gak ikutan piknik? Gak perlu, Pus. Mona kan sedang gak ingin makan. Ayo sekarang kita mulai pikniknya, Feb. Aku mau dong. Perutku lapar. Aku gak kuat lagi. Wah, enak banget nih. Teman-teman, aku minta dong. Aku lapar nih. Nah, gitu dong, Mon. Ayo makan bersama kita. Lagi pula, kenapa kamu mogok makan, Mon? Anu, Feb, aku gak mau dibilang gendut lagi. Mona, meski kamu gendut, tapi kamu sehat dan cantik. Ayo, jangan mogok makan. Nanti ibumu sedih loh. Iya deh, lagi pula aku udah gak tahan lapar. Semua untukku ya. Mona, Mona. Hai teman-teman, sekarang Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tahu. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Dah. Kotak makanan rahasia Mona. Itu kan Diva. Diva, tunggu. Tunggu Diva, Pupus. Kamu, Mon. Kalian dari mana? Dari nganter donat ke masjid untuk takjil buka puasa. Kamu bawa apa, Mon? Sepertinya banyak banget. Ini jajanan buat buka puasa nanti sore, Pus. Buka puasanya kan masih lama, Mon. Makanya disimpan dulu. Kok disimpan, Mon? Kalau aku letakkan di meja, nanti aku kepengen makan, Pus. Terus aku makan, kan aku bisa batal puasanya. Mon, ini ada sisa donat. Kamu mau? Aku mau dong, Diva. Nih, ambil. Makasih ya, Diva. Kamu baik banget deh. Ini donat dari Diva, kue lapis dan brownies beli di warung Babe, lemper dari ibu. Sekarang aku mau simpan di kotak rahasia aku saja. Nanti kalau pas buka puasa, aku habisi semua. Allahu Akbar. Ayo Mona, kita buka dulu. Ibu bikin kue ya? Iya, pesanan dari maminya Tommy. Nih, ada sisa buat kita. Wah, enaknya buat Mona ya, Bu. Doa dulu dong, Mon.
Iya, Mona lupa, Bu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang boleh makan. Enak kan, Mon? Banget, Bu. Nah, habis buka puasa, langsung kita sholat maghrib dulu ya. Nanti setelah itu, kita makan bersama. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Mona udah kenyang. Masakan ibu maknyus banget. Siap-siap taraweh, yo Cahayu. Sebenarnya, Mona masih punya makanan. Tapi makannya nanti aja deh setelah pulang taraweh. Mona ngantuk banget. Katanya tadi mau makan jajanan. Besok aja, Bu. Hari ini panas banget ya, Mon. Iya, Diva. Maghribnya lama banget. Assalamualaikum, Mona pulang. Waalaikumsalam, sayang. Ibu baru bersih-bersih ya? Habis ganti baju, Mona bantu ya, Bu? Tentu saja, sana ganti baju dulu. Oh ya, Mon, dari tadi ibu mencium bau gak enak. Ibu udah cari kemana-mana, sumbernya gak ketemu juga. Bau apa sih, Bu? Mona kan udah mandi. Bukan bau kamu, Mona, tapi coba deh dicium. Oh iya, baunya gak enak. Arahnya di sana, Bu. Loh kok, baunya ke arah kamarmu ya, Mon? Padahal tadi pagi udah Mona sapu loh, Bu, kamarnya. Bau apa ya, Mon? Ayo kita cari. Oh iya, Mona ingat. Baunya. Ternyata bau makanan yang Mona simpen di sini, Bu. Ya ampun, Mona. Kamu kok menimbun makanan, toh? Mona simpen di sini untuk buka puasa, Bu. Tapi Mona selalu lupa makan. Basi semua itu. Aduh, Mona, Mona. Maaf, Bu. Habis kalau ditaruh di meja, Mona kepengen makan. Mona sayang, inti puasa itu menahan godaan. Kalau kamu sudah niat, meski ada makanan minuman di dekatmu, kamu pasti gak bakalan kepengen, Mona. Oh gitu ya, Bu. Lah yo ngonon dok, piye toh. Sekarang coba lihat makanannya malah jadi mubazir. Padahal membuang-buang makanan itu dosa loh, Mon. Mona janji gak ngulang lagi, Bu. Ya wes, rapopo. Sekarang Mona buang isi kotak ini. Biar kamarmu bersih dan sehat dan gak bau lagi. Siap, Bu. Oh iya, coba cek seluruh kamar. Siapa tahu kamu masih menyimpan makanan yang lain di sini. Wah, ternyata sebanyak ini. Ya ampun. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya.